Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Thank you.
hai kau di sini mengobati rindu luai dalam sunyi ku sendiri meratapi perasaan yang tak cuma didengar. Takkan apa bila rasa ini tumbuh sendirinya. Diri bila di antara walau itu hanya bayang-bayangmu, senyumanmu yang indah bagaikan candu ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berkhayalkan bisa bersamamu. Ya indah bagaikan candu ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadar semua hanya mimpiku yang berkhayalkan bisa bersamamu. Yang indah bagaikan candu ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berkhayalkan bisa bersamamu. Aku mendengar anisnya kata cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Namun ku sendiri sudah dari tanganmu, harus tabah menjalani. Aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia.
Nah, ini peserta unik nih. Peserta yang unik. Misteri. Ono isine apa meneh gitu. Masya Allah. Tato nih. Monggo irung. Dia meniup suling dengan hidungnya. Mantap. Mereka sendiri. Apa kau mencintai bangsamu sendiri? Kau hanya mencintai negara, bukan bangsa. Tanah. Tak tahu di mana tanah rakyatnya sendiri. Negeri. Tak tahu di mana negeri sendiri. Kambing hitam saja yang bisa mereka tertawakan. Perang antara persaudaraan, tetapi negeri ini tidak dirasakan. Iring sabdo dalam jiwa manusia. Iring teko melas, teko asih. Soko kesnani Gusti Pangeran. Iring wajib bawa manusia, jaga di manusia. Ojo kemaki iring batinnya, biar pantangi duhur. Ojo kemaki, ojo rasakno. Opo artini jiwa, opo artini rogo.
lillahi ta'ala yang menjadi satu. Sawerannya. Engkau telah meninggal,
bendera jalan ini. Keriput pulang di bunggang barat perjuangan. Kau nampak tua dan lelah, keringat begitu deras, namun kau tetap tabah. Meskipun kamu kadang gemetar memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Yang perlu ditekankan sebelum saya umumkan mungkin ini dulu, saya berikan gambaran tentang penjurian tadi bahwa cukup alot rapat yang kami lakukan karena memang ngamen, konsep ngamen itu tidak sama dengan konsep seperti ketika kontes-kontes nyanyi atau perform yang lain, tetapi ngamen itu lebih ditekankan bagaimana seorang penampil itu mampu komunikatif kepada audiens dan juga bagaimana dia aksi panggungnya menarik atau tidak, menghibur atau tidak. Itu selain itu memang kriteria penilaian tentang kemampuan, itu menjadi hal yang kami nilai juga, sehingga setelah kami berembuk tadi kami menentukan ada juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3. Yang pertama sebagai juara harapan 3, dudukan C. Juara harapan 3 dengan skor 698. Burung. Nomor punggung. Nomor 8. Nomor punggung 2. Atas nama Tukio. Nomor punggung 3. Mosin Alatas. Merdeka.
dengan skor 707. Mas Musin silakan. Mangga. Dan berikutnya juara harapan 1 dengan skor 700 berapa ini? 12. 712. Siap, siap. Di kita berada di sudut biru. Ponco. Bantu Ponco menang kau. Oke, okay. Sabuk emas, sabuk hitam. Itu giliran nang. Dengan nomor punggung nomor 5. Master. Dari Anjat keluar sebagai juara harapan 1 karena tadi sebenarnya penampilan oke, karena tadi sangat komunikatif dan sangat menghibur, cuman saya syairnya lupa. Tempo juga agak terjaga. Tempe. Oke, juara berikutnya, juara 3 ada dari Yosorejo, namanya Sueb. Sueb. Bobo, dan Nasbi. Ayo Bobo. Dengan skor 715 sebagai juara 2. Dan juara pertama, wah ini dia yang Asparaga. Kasih Norabayu. Oke, juara pertama keluar sebagai juara pertama adalah nomor punggung 6. Dengan nomor 6 ya, dengan skor 728. Juara harapan 1 akan mendapatkan Rp500.000. 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Dan juara harapan 3 300.000. Untuk hadiah juara 1, 2, dan 3 akan diserahkan pada tanggal 19 September 2021, peresmian DLK di Pasir Sari. Jadi nanti akan diupacara. Selamat buat semua pemenang. Dan ini untuk hadiah yang bisa cair nanti datang di peresmian BLK Pasir Sari. Nanti insya Allah disitu akan menang. Jadi kamu dari juara 1, 2, 3 ada juara khususnya nanti. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas partisipasinya untuk mengisi kemerdekaan. Mereka! 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 Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuri. Nah, untuk agenda nembak siapa ini? Iya.
Namanya Novi. Iya, panggilnya Novi. Ini perasaannya gimana juara satu? Aduh, nggak nyangka banget ya bisa juara satu hari ini. Semangat kemerdekaan yang ke-76 tentunya nggak nyangka sekali, karena ini aku pun dikasih tahu mendadak. Acara mendadak. Terima kasih pokoknya. Semoga nanti dapat ini, semoga menjadi berkah dan barokah. Amin. Oke, apresiasi ini untuk Yunani, harapannya apa ke depan? Tentunya untuk meningkatkan, gimana ya maksudnya itu, biar supaya masyarakat itu tidak memandang sebelah mata, apalagi tentang ini kan temanya mengamen ya, tentang mengamen, biar gak ada diskriminasi tentang orang-orang yang mengamen di situ. Seperti itu. Dan luar biasa gitu lagi.